Santero YouTube with me Nisa and I'm Manda. So today we're about to unboxing this guys. This is the flash right. From XM Studio. Sure, and this is 1/6 scale atau skalanya 1/6, tapi itu stage. Wow, unik ya. Betul banget. Dan tau gak Nis, kita bisa sambil olahraga loh. Wah iya, karena di dalamnya ada treadmill. Wow, yeay. Bisa dipakai gitu maksudnya. Sebenarnya enggak juga sih karena skalanya 1/6 ya, saya baru ngeh nih. Tapi dia sudah include gagal treadmillnya itu loh. Jadi kan memang si Flash itu pakai treadmill itu buat ke masa lalu. Jadi kalau mau ngasih tau teman-temannya nih ada bahaya di masa depan. Keren banget Flash. Nah guys, untuk boxnya sendiri dia hitam ya. Yes. Di depannya di sini ada logo si The Flash gitu kayak kilat atau petir. Betul, betul. Terus pinggirannya itu ada merah-merahnya guys. Ini khas banget The Flash. Ngebingkai di sininya ya. Udah gitu aja sih ya. Dan biasa ya kalau XM tuh dikasih ini nih pengaman sudut nih. Betul, bagus ya. Biar gak penyok. Betul, penyok guys. Oke, okay. Yuk langsung buka aja nih. Okay. Aku udah gak sabar lihat treadmillnya. Treadmillnya. Tuh, jadi treadmillnya. Oke, kan? Kita buka. 1, 2, 3. Wih. XM Studio. Seperti biasa kita dapat assembly handbook ya kalau ini ya. Benar. Tebal ya, tebal guys. Jadi ini tuh nanti bakalan ada part-partnya gimana yang harus duluan dipasang kayak gitu-gitu. Oke, keren guys. Iya, dan ada perepet XM Studiosnya. Terus yang bikin keren tuh di sini ada penjelasan tentang si figurnya sendiri nih, si statue-nya sendiri. The Flash Justice League Rebirth ya. Jadi 1/6 scale kayak gitu guys, dijelasin di sini. Oke, ini mau gimana? Diangkat dulu atau? Kita angkat aja. Kita kan kuat. Baiklah. Oh ternyata gak seberat ini. Enggak dong, karena 1/6 lah ya. Gak seberat yang biasa ya. Oke, okay, kita buka guys. Let's go. Let's go. Nempel. Hati-hati, yuk kita langsung buka. 1, 2, 3. Oke, okay, ini lapisan pertama teman-teman. Yes. Efek-efek ini ya, si dopesnya. Warna biru, biru dan ada tempelan-tempelan besi-besinya gitu ternyata ya. Ini sebenarnya kayak udara kali ya. Ornamen, jadi saking cepetnya gitu, shoot kayak pusaran angin gitu. Keren. Oh, lagi guys. Oh, di sini stand base-nya guys. And this is what I mentioned. Stand base-nya itu bentuknya treadmill. Yes. Banget. Ya guys, jadi ini dia stand base dioramanya ya. Kita dapat yang ke-553 dari 700 guys. Bentuknya dia tuh kotak gitu ya. Terus di atasnya itu ada treadmillnya guys yang kayak gini ya. Dan ini tuh keren banget sih aku lihat karena kompleks gitu loh. Padahal dia tuh simple guys. Nah terus kita juga udah pasang nih efek-efek electricity yang keemasan ini ya. Efek-efek petir juga ya, pokoknya khasnya The Flash guys. Terus di belakangnya nih ini udah amburadul banget nih. Saking cepatnya si The Flash kalau pakai si treadmill ini untuk balik ke masa lalu nih. Nah, Nis, tahu enggak aku baca di sini ya, katanya selain dia bisa pergi ke masa lalu, si The Flash ini juga bisa apa ya, melintasi dimensi, pergi ke dimensi lain, dimensi dunia lain. Mungkin. Keren nih The Flash. Hebat ya? Banget. Nah, buat teman-teman nih, barangkali di antara kalian ada yang pengen balik ke masa lalu, kira-kira pengen ngeberin apa? Misalnya nih ya, ada yang punya mantan mau balikan lagi? Atau mungkin nggak usah ketemu sama mantan biar gak sakit hati di masa depan. Boleh. Boleh komen di bawah. Kalau aku sih bisanya jadi masa depan ketemu. Dan kita juga dapat ini teman-teman. Nih, ini tuh kayak besi-besi gitu buat nutupin si bahan-bahannya yang di sini ya. Terus ada warnanya kuning sama merah gitu. Ini kita tinggal tempel sesuai dengan warna yang ada nih. Kalau yang ini merah ya berarti yang ini yang ditempel teman-teman ya. Kita tempelin di sini nih. Keren, jadi biar bahannya nggak ngacung kali ya. Terus yang ini juga sama ya, di pinggirnya di sini. Bentar. Oh ini ada dua, besinya dua.
Okay, gitu teman-teman. Ini bagian pinggirannya udah selesai. Kita tinggal tempelin ini ya. Ini tuh jadi kayak kalau di treadmill kan biasanya suka kecepatan dan lain-lain. Oh, betul. Ada mungkin juga. Ini juga sama kali ya. Kayak gini bentuknya dan ini ditempelinnya di sini. Okay. Mantap sekali. Keren. Selanjutnya kita pasang part-part lainnya. Udah beres ya, pasangin part-part di dioramanya. Yes. Dan ini tuh super keren banget. Iya. Dan ini dia the flashnya. Posenya sedang berlari teman-teman, ini keren banget loh. Mukanya tuh yang kayak lagi menatap kayak gitu. Dan ini dari segi ininya kayak looknya, ini suitnya tuh kayak emang bersatu banget sama dia ya. Kayak warna merah, ngetat banget. Ini kayak otot-ototnya semuanya di situ kayak kelihatan, roti sobeknya juga ya, dan dominasinya kayak warna merah gitu suitnya. Di tengah-tengahnya di sini ada logonya The Flash ya, ada kayak gambar petir atau flash gitu. Dan ini di bagian kupingnya teman-teman juga harus hati-hati ya. Jadi di sini ada kayak apa ya, petir. Jadi di si kupingnya itu kayak gitu guys, keren banget. Dan di sininya juga udah kita tadi pasang. Di bagian sikunya ada dua tuh, ada tambahan tempelan gitu. Dan juga ini kayak si emas-emasnya tuh ada di sini juga bagian pinggang, dan ada juga kayak line-line ya mengikuti si kostumnya juga. Kemudian guys, sepatunya nih, sepatunya Manda suka karena emang ini warnanya emas. Jadi merah dan emas tuh kayak emang kostum superhero banget ya Nis ya. Superhero banget sih. Wah, detailnya sih keren banget ini mah. Yuk kita coba pasang aja langsung sistemnya gini guys, kayak dicolok gitu. Oke. Bisa ya. Bismillah. Oke, ini ada colokannya teman-teman. Kita cari sudut yang pas. Kemudian kita tekan ke bawah. Nah. Wow. Lari di treadmill. Ya kira-kira mau ke dimensi lain atau ke masa lalu ya? Kayaknya ke masa lalu kita nih. Oh, bisa jadi ya. Guys, gimana, keren gak? Menurut kita pastinya keren banget ya. Yes. Terutama buat kalian para fans Justice League, yeah. Terus fansnya dari The Flash juga ya, kalian wajib punya. Ini harganya sekitar 9-10 jutaan aja guys. Kalian bisa beli di xmstudios.com. Yes, betul sekali. And special for you that live in Kuwait, Qatar and Middle East area, you can buy it at Good Guy Store. They are very recommended and trusted seller guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting subscribe. Karena itu gratis banget. Dan pastinya juga special thanks untuk Good Guy Store. Thank you so much. Makasih sudah memberikan kita The Flash. Naik kata aku Nisa. Amanda. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di next video. Bye-bye.